Aku pernah jenguk papa lagi sakit di rumah sakit ya. 3-4 tahun lalu, Ben ikut waktu itu kan masih sama Ben. Terus di tempat itu tuh semua orang memandang papa tuh dengan sebelah mata gitu ya, karena dia pucel lah dan segala macam lah gitu. Nah, yang aku lakukan di situ adalah aku tetap salim sama papa, aku tetap nunjukin ke siapapun di ruangan itu yang aku tahu mungkin nilai-nilai di masyarakat ada beberapa yang mengajarkan kayak, aduh ini kan hal-hal yang apa ya, aib gitu, bikin malu, nggak usah di-share. Kalau menurut aku enggak. Ya kalau kita percaya Allah punya rencana besar buat kita, buat aku enggak akan ada bagian setitik apapun dalam jernih hidup kita yang kita tutup-tutupin dan anggap itu memalukan gitu. Jadi aku nggak pernah anggap ini sebagai hal yang harus ditutup.